Baru-baru ini, Donbas kembali mendapat seranap dari angkatan bersenjata Ukraina. Tiga ranjau meledak, kooperasi bengkel di sebelah tambang yang dinamai Kalinin, akibatnya terjadi kebakaran di gudang, DOTEHSNAP, tambang AF. Dasyatko tidak beroperasi oleh akibat serangan tersebut, di mana lebih dari 100 penambang terjebak, tetapi berhasil diselamatkan, yang ketiga menderita ranjau yang dinamai PI. Lenin di Mekivka, seorang pekerja kantin terluka di sini, ia dirawat di rumah sakit di bagian traumatologi, dan seorang mandor layanan kontrol gas. Selain itu, akibat penembakan di Donetsk, ada satu orang yang meninggal, di area rumah 20 di Jalan Gruzinskaya, dua penduduk desa Aleksandrivka di distrik Lviv di kota itu terluka.